Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Siang. Lahan perkebunan sawit yang berada di Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi terbakar. Api cepat merambat karena banyaknya bahan yang mudah terbakar di lahan gambut itu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Provinsi Jambi menemukan ratusan titik hotspot yang terpantau berada dan tersebar di wilayah Jambi. Titik hotspot terpantau sebanyak 698 titik, paling banyak terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu sebanyak 213 titik, dan Kabupaten Batanghari sebanyak 120 titik. Tingginya titik api itu bisa mengakibatkan kebakaran dan menurunnya kualitas udara. Selama musim kemarau berlangsung, masyarakat diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar atau membakar sampah sembarangan karena bisa menyebabkan kerusakan lingkungan dan kebakaran. Soalnya kami 2015 yang terpantau untuk titik hotspot di Provinsi Jambi, data dari tanggal 1 Januari sampai dengan 26 Juli 2024 itu terpantau ada 698 titik, di mana titik yang paling banyak itu terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 213 titik, dan nomor 2 terbanyak ada di Kabupaten Batanghari sebanyak 120 titik.